Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum fi afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama taslima katsiran. Ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-Tabarani rahimahullah ta'ala, wal imanu bil mizan yawm al-qiyamah yuzanu fihi al-khair wash-sharr lahu kiffatan wa lisan. Thumma qala al-sharih al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahu wa ta'ala, من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في الآية الأخرى قال تعالى: خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. كتب الله رحمه الله. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafus Salih meyakini adanya mizan pada hari kiamat, yaitu timbangan amal saleh pada hari kiamat, ditimbang dosa, amal saleh dan dosa. Dan timbangan itu memiliki dua neraca dan lisan yang bisa berbicara. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wal wazna yawma idhinil haq, dan timbangan pada hari kiamat itu hak. Maka barang siapa yang berat timbangan amal solehnya lebih berat daripada dosanya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, bahagia. Waman khafat mawazinu, barang siapa yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka, بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Dalam surat Al-Mu'minun, ya, وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدٌ. Barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya lebih ringan daripada dosanya, mereka itu orang-orang rugi diri mereka di neraka jahannam kekal, yakni orang kafir. Apabila seorang hamba timbangan amal solehnya lebih berat daripada dosanya, sungguh dia akan bahagia, wallahi. Tapi sebaliknya, jika lebih berat dosa-dosanya, celaka dia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, dia menuju kehidupan yang ridha, penuh ridha, yaitu syurga. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, adapun orang-orang yang lebih ringan amal solehnya daripada dosanya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ, maka dia masuk neraka hawiyah. Sebenarnya kalimat om di sini maknanya dimaghuhu. Ini otaknya, ini kepalanya dulu yang nyemplung. Hawiyah, ke neraka hawiyah. Tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Api yang panas. Maka berdasarkan ayat ini, ya, ada juga dalam surat Al-A'raf. Maka manusia terbagi tiga, jemaah. Yang pertama,
man tarajjahat hasanatuhu ala sayiatihi fahuwa fil jannah. Siapa yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia ahlul jannah. Sebagaimana ayat ini dalam surah Al-A'raf dan juga Al-Qari'ah. Yang kedua, man tarajjahat sayiatuhu ala hasanatihi fahuwa finnar. Siapa yang lebih ringan, lebih, yakni lebih berat dosanya daripada amal solehnya, maka dia di neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah. Yang ketiga, man tasawat baina hasanatihi wa sayiatihi, sama berat pahalanya dan dosa-dosanya. Wahum ashabul araf, mereka ditempatkan di al-araf, yaitu bukit antara syurga dan neraka. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami dalam 200 soal jawabnya, beliau mengatakan fama'aluhu fin nihayati ilal jannah. Ya, ini yang sama tadi itu, pahala dan dosanya, pada akhirnya dia masuk syurga. Lanjut. Qala fidhahu ta'ala wa hadha mi'adillahi jalla wa ala annahu yuwazinu baina hasanatihim wa sayyiatihim bi mizanin yarunahu mizanun mahsus lahu kiffatan wa lahu lisan tudau hasanat fi kiffah wa sayyiati fi kiffah kama dal'a dhalika kitab wa sunnah khilafan lil mu'tazilati alladhina yaquluna al muradu bil mawazin wal mizan liqamati al'adli wa idza falaysa hunaka mizanun mahsus binaan ala madhabihim al-batil li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim wa la ya'tamiduna ala al-nusus fal mizan haqiqiyyun lahu kiffatan kama ja'a fil ahadithi as-sahihah. Lanjut. Qawluhu yuzanu fihi al-khayru wash-sharru ay al-hasanatu was-sayyi'at qawluhu lahu kiffatan wa lahu lisan lahu kiffatan kama ja'a fil ahadith tudaw al-hasanatu fi kiffah was-sayyi'atu fi kiffah kama fi hadith al-bitaqah fi qissati alladhi lahu tisbun wa tisbuna sijillan kullu sijillin min kamal al-basar mamlu'un bis-sayyi'at fa yuqalu lahu hal laka min hasanah fa yaqulu la ya rab fa yata'adham hadhihi as-sahahif al-kabira wa yaqulu la ya rab fa yuqalu bala innaka la tudlam 'indana laka hasanah fa yu'ta bi bitaqah fiha shahadatu an la ilaha illallah wa shahadati anna muhammadar rasulullah fa tudau fi kiffah wa tudau sijillat fi kiffah fa tarajjaha al-bitaqah wa tadish sijillat fa yadkhul al-jannah hadha dalilun ala anna hunaka kiffataini li hadha al-mizan tudau fihi al-a'mal yawm al-qiyamah wa lahu lisanu mizan ma'rufun 'inda an-nas yusammunahu qalbal mizan alladhi yamilu yumna aw yusra fa idza tasawwat al-kiffatan ibtada qalbul mizan wa idza rajahat kiffatan wa idza rajahat kiffatun ma'a al-qalb. Baik. Kesimpulan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa timbangan nanti pada hari kiamat ya jemaah itu bisa dilihat oleh mata. Dia memiliki dua neraca dan satu lisan. Lisan maksudnya di sini itu qal, yaitu yang kalau ditimbang itu yang bergerak itu lah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam penjelasan masalah mizan ini, bahwa mizan pada hari kiamat, timbangan pada hari kiamat itu bisa menimbang beratnya langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna as-samawati as-sab' wal aradin as-sab' fi kiffah, wa la ilaha illallah fi kiffah, lamalat bihinna la ilaha illallah." Hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Artinya sekiranya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di timbangan. Ditimbang dengan apa? La ilaha illallah. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat la ilaha illallah. Bayangkan ya, ikhwan. Ya.
Bayangkan langit dan bumi diletakkan di mizan, bisa. Jadi besar sekali timbangan itu. Ghairul ya'lamu qadruha illallah. Sekarang tidak ada yang tahu bagaimana hakikat mizan itu. Nanti kita bisa melihat sama-sama di akhirat. Kemudian yang berikutnya, ada kelompok Mu'tazilah namanya. Mereka ini tidak beriman dengan mizan. Mereka hanya mengatakan mizan itu, timbangan itu hanyalah iqamatul adl. Tidak ada yang ditimbang-timbang. Begitulah Mu'tazilah. Mereka tidak komitmen, tidak tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga, kesimpulannya di sini bahwa penulis atau pensyarah menjelaskan yang ditimbang itu amal. Para ulama menjelaskan bahwa ditimbang itu di samping amal juga amil. Orang yang beramal itu ditimbang. Yang ketiga itu sahahiful amal. Lembaran-lembaran amal yang isinya amal soleh dan dosa. Ya, adapun dalil bahwa amal soleh itu ditimbang ya jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani lirrahmani, subhanallah bihamdihi, subhanallahil 'adzim. Dua kalimat ringan di mulut, di lisan, yakni mudah diucapkan di lisan, kemudian berat di timbangan amal soleh, dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Itu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, itu ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sekali yang diucapkan oleh seorang hamba, seorang muslim, itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ini amal saleh. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawat ila al-ard. Dan fi riwayah ila as-sama' ila min as-sama' ila al-ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah jika bisa dilihat pahalanya oleh mata manusia, maka telah memenuhi langit-langit sampai bumi. Masya Allah. Itu baru sekali subhanallah alhamdulillah. Ya jemaah. Ya. Maka berdasarkan hadis-hadis itu, maka amal saleh yang wajib dan mustahab itu semua ditimbang. Ya, ditimbang. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la ilaha illallah itu jika ditimbang dengan langit tadi lebih berat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Apalagi amalan yang lainnya yang wajib dan mustahab. Yang kedua, ya jemaah, yang ditimbang itu adalah amil. Orang yang beramal itu sendiri ditimbang oleh Allah, sehingga bisa menambah beratnya amal solehnya. Disebutkan dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau sedang mencari siwak, naik pohon arok, ya, maka para sahabat tertawa. Limadza tadhakun, kenapa kalian tertawa? Maka para sahabat menjelaskan, karena nahif saqaihi, karena kedua betisnya itu kecil, Ibnu Mas'ud. Jadi kakinya Ibnu Mas'ud itu yang betisnya itu kecil, krempeng. Maka Nabi menjawab bersabda, walladzi nafsi biyadihi,
lahuma athqalu min jabali Uhud yaumil qiyamah. Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Kenapa? Karena digunakan untuk amal soleh. Kakinya digunakan untuk amal soleh. Sedangkan orang kafir, nanti akan ada orang kafir besar, gemuk. La yazinu indallah janah ba'udah. Ketika diletakkan di mizan, sayapnya lalat lebih berat daripada dia. Sayapnya lalat, antum tahu lalat punya sayap, diletakkan di mizan itu lebih berat itu daripada orang kafir yang gendut itu, yang besar itu, yang banyak makan, yang gemuk perutnya, ya kayak sumo-sumo itu loh ya kan. Ah, itu ya jemaah. Di situ menunjukkan bahwa berat badan badannya orang itu ditimbang pada hari kiamat. Dan yang menjadikan dia berat adalah apa? Amal solehnya yang dilakukan oleh tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya. Yang ketiga, sahihul amal, lembaran amal itu disebutkan di sini oleh pensyarah rahimahullah. Ya, hadis sahih, hadis ini sahih ya ikhwan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Syekh Abdul Razak nulis buku Juz Hadits Al-Bitaqah. Itu dia mengeluarkan semua riwayat hadis kartu lembaran kecil ini. Yaitu bunyi hadis itu, yu'ta bi rajul min ummati yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang dari umatku pada hari kiamat. Fa yunshar lahu 99 sijillan min al-khataya kullu sijillin mad al-basar. Orang ini dihadapkan menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian dikeluarkanlah 99 lembar catatan dosa. Setiap satu lembar sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang kalau siang hari itu sampai awan kalau mendung. Kalau malam hari sampai bintang kalau terang, iya kan? Ya, ini panjang sekali satu lembar itu. Dan jumlahnya ada 99. Maka Allah bertanya kepada dia, atungkir hadha ya abdi, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Maka hamba itu mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Rabb. Maka Allah bertanya lagi, alaka hasanah, apakah kamu memiliki pahala? Maka hamba itu mengatakan, la ya Rabb, aku tidak punya. Ini dia merasa udah dosanya banyak sekali. Ya, kalau misalnya ada amal paling kalau ditimbang kalah sama ini, lembaran-lembaran ini. Maka Allah menjawab, bala laka hasanah, bahkan kamu punya amal saleh. Fa ukhrija lahu bitaqah, maka dikeluarkanlah satu lembar kecil, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Di dalam lembaran kecil itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi dengan lisanku dan dibenarkan oleh hatiku bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka hamba itu bertanya, kaif hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi as-sijillat? Bagaimana satu lembar kecil dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang banyak ini? Maka Allah menjawab, innaka la tudlam al-yawm, kau tidak akan didzalimi pada hari ini. Fa tudha as-sijillat fi kiffah, maka 99 lembar itu diletakkan di neraca timbangan. Wal bitaqah fi kiffah, ya, dan satu lembar kecil itu diletakkan di neraca timbangan. Fatashat as-sijillat, ternyata 99 lembar itu naik ke atas. Jadi yang lebih berat yang mana?
satu lembar kecil, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka di situ menunjukkan bahwa lembaran amal baik dan dosa itu ditimbang. Hadis itu juga menunjukkan betapa berat pahala mengucapkan dua kalimat syahadat. Betapa berat, ya, mengucapkan pahala apa? Pahala mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, di situ ada bab athqalu syai'in fil mizan. Amalan yang paling berat, amal soleh yang paling berat ditimbangkan. Ini diantaranya dua kalimat syahadat. Ya. Yang kedua empat kalimat yang empat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu memenuhi timbangan pada hari kiamat, amal soleh. Yang ketiga husnul khuluq. Ya, athqalu syai'in fil mizan, husnul khuluq, yang paling berat ditimbangan amal soleh pada hari kiamat itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Makanya kita ngaji akhlak setiap hari Sabtu, dan Sabtu keberapa ya, akhi? Dua dan tiga. Kita ingin punya akhlak yang baik. Itu penting, ya, jamaah. Karena akhlak yang baik itu, orang yang memiliki akhlak yang baik itu berat sekali timbangan amal soleh. Ya, apalagi yang berat ditimbangkan, ya, jamaah. Itu sa'irul hasanat minal wajibat, semua kewajiban. Ya, semua kewajiban rukun Islam, salat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, haji. Yang penting, ya, jamaah, ikhlas. Yang penting itu kita hadirkan ikhlas. Sebab kalau barang siapa yang menghadirkan ikhlas, maka Allah menerima dan memberi dia syurga. Ya, bukankah ada Arab Badui datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ma faradallahu alaiya, apa yang Allah wajibkan kepadaku? Kata Nabi, as-salawatul khams, salat lima waktu. Maka Arab Badui mengatakan, hal alaiya ghairuha, apa ada yang lain, ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali kamu salat sunnah. Hal alaiya ghairuha, apa ada yang lain yang wajib, ya Rasulullah? Zakat. Ya, hal alaiya ghairuha, apa ada yang lain, ya Rasulullah? Tidak ada kecuali sedekah yang sunnah. Ada yang lain, ya Rasulullah? Ramadhan, puasa Ramadhan. Apa ada yang wajib yang lain, ya Rasulullah, selain puasa Ramadan? Tidak ada kecuali kamu salat sunnah, puasa sunnah. Waktu itu belum ditanyakan haji. Sebab haji disyariatkan di akhir, ya. Ini menjelang Nabi wafat. Itu Nabi melaksanakan haji. Ya, haji termasuk kalau mampu. Setelah itu Arab Badu itu mengatakan, walladzi ba'athaka bil haqq inni la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahi itu, ini rukun Islam itu, dan tidak akan mengurangi. Dan tentunya dia menjauhi maksiat. Kata Rasulullah, aflaha in sadaq. Wa fi riwayah, dakhala al-jannah in sadaq. Dia sukses kalau dia jujur. Dia masuk syurga kalau jujur. Apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah. Maka hadirkanlah ikhlas, ya ikhwah, setiap
amal yang wajib dan mustahab. Maka Allah akan memberi ganjaran yang besar. Kita ada kajian judulnya amila qalilan wa ujira katsira. Beramal sedikit pahalanya besar. Itu di Masjid Babus Salam. Masjid Babus Salam. Sudah pernah juga kita di majelis yang lainnya kita khatamkan itu ada 28 amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Ya, lanjut. Sekarang bab baru. Qala al-Imam al-Bahari rahimahullah ta'ala wal iman bi'adzab al-qabr wa munkar wa nakir. Kama qala Syarih ridha ta'ala kadzalika min aqidati ahli sunnah wal jamaah al-iman bi'adzab al-qabr wa na'im al-qabr. Fal mayyit imma an yu'adzab fi qabri wa imma an yun'a ila an yub'atha yawm al-qiyamah. Wal qabru huwa manzilatun bayna dunya wal akhirah wa lidzalika yusamma bil barzakh. لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي المالك على العذب ولا يبغي العذب على المالك لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا. فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين لأن الدوار ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. هذه الدوار التي يمر بها العباد دار الدنيا محل العمل ودار البرزخ وهي محل الانتظار ودار القرار هي دار الجزاء. والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر فدل على أن المقابر ليست محل إقامة بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. جعل المقصود في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل. Ya. Berkata penulis rahimahullah Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita mengimani siksa kubur, tentunya juga nikmat kubur di alam kubur, dan kita beriman dengan apa? Malaikat munkar dan nakir. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata pensyarahnya di sini hafizahullah, itu beriman dengan siksa kubur. Makanya kita setiap sholat sebelum salam kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan dari siksa neraka jahannam. Ini orang sholat suruh berlindung. Apa? Berarti ini orang sholat aja berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya, mungkin dia tidak selamat dari siksa kubur. Makanya berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Apalagi enggak sholat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amatu adzabil qabri fil baul." Kebanyakan sebab penyebab siksa kubur masalah kencing. Ya, ini dia tidak membersihkan kencing, najis kencing, tidak cebok atau tidak membersihkan kencing yang nyiprat di kainnya maupun badannya. Itu ya jemaah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya disiksa di kubur, dan keduanya disiksa bukan perkara yang besar yang berat untuk ditinggalkan, mudah ditinggalkan, tapi mereka meremehkan. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Yang pertama tidak membersihkan air kencing. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Dia ngadu domba orang. Wa fi riwayah bil ghibah. Ghibah, namimah itu saudara kandung. Namimah itu ngadu domba orang. Ghibah itu menceritakan keburukan orang.
karena itu bisa menimbulkan kebencian orang terhadap yang diceritain itu. Itu bahaya lisan ya jamaah, ghibah dan namimah. Maka kalau ada orang senengane absen, ngabsen wong sak kampung, tangga depan di absen, tangga sebelah kanan, tetangga sebelah kanan di absen, sebelah kiri di absen, belakang di absen. Maksudnya di absen apa? Diceritain semuanya satu-satu. Satu RT, nanti satu komplek, ya. Kak sampaikan kepada dia, kalau ente enggak tobat dari ini, ente kena siksa kubur. Rasulullah yang beritakan. Lisan ini. Enggak usah menceritakan orang lain. Ya, tanpa hak. Ghibah itu namanya. Atau namimah. Ada yang sejenisnya, fitnah. Ya, sebelum kita bicara, cek dulu apa yang mau kita ucapkan ini hak atau dosa. Yang hak misalnya baca Quran, bagus, ucapkan. Dzikir, doa, istighfar, ta'limun nas al-khair, mengajarkan manusia kebaikan. Doa, tobat, selawat, selawat yang sunnah ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat yang baik. Atau tanya-tanya kepada teman, gimana kabarmu, khair, thayyib, doakan. Kalau ketemu salam, jawab salam. Tapi kalau lisan pengen bicara orang lain, nah cek dulu. Tahu enggak hukumnya membicarakan orang lain? Itu ada dua. Ada yang haram, itu ghibah. Ada yang dikecualikan dalam ghibah. Maka harus belajar dulu. Sebaiknya kita enggak usah bicarakan orang deh. Ya. Kita orang bicarakan diri sendiri aja lah. Kita ini banyak salah kita, banyak dosa kita. Sebab kalau kita membicarakan orang sehingga masuk ghibah, berarti sama saja kita memberi hadiah kepada dia. Pahala. Eman kan? Antum capek-capek beramal saleh. Ya kawan, sebenarnya amal soleh itu enggak ada capek ya kawan, enggak ada berat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa ibadah itu lezat. Ibadah itu lezat. Wa hajah, kebutuhan kita. Hajatuna ila al-ibadah a'zamu min hajatina ila at-ta'ami wa syarab. Kebutuhan kita kepada ibadah dan merasakan lezatnya ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sedangkan Ahlul Kalam menamakan ibadah itu apa? Taklif wa masyakkah. Taklif, beban. Masyakkah, berat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu pengajian Senin. Iya. Yang ajib, kalimat taklif ini sekarang masyhur dipakai sama ulama usul fikih. Iya kan? Jadi sadar atau tidak sadar, benar apa kata para ulama ya, seperti Syekh Mukbil, bahwa ilmu usul fikih itu ada sedikit banyak terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Baik, kemudian alam kubur ya, itu nama lainnya adalah alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Kemudian dibawakan dalil di sini bahwa makna barzakh itu pembatas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara laut yang asin dengan air tawar ada pembatas yang tidak bisa bercampur, yang asin dengan tawar dan sebaliknya. Kemudian ad-dur itu ada tiga. Yang pertama dunia. Kita sekarang di dunia sementara nih. Yang paling pendek.
Dunia ini tempat kita beramal. Dunia tempat apa? Beramal. Yani amal saleh dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ya, 60-70 wa qalla man yajuzu dhalik, sedikit yang melewatinya. Yang kedua, alam barzakh, darul barzakh. Ya, ini dinamakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tempat menunggu sementara untuk menunggu hari kiamat. Ketahuilah, walaupun menunggu, tapi waktunya lebih lama daripada umur dunia, umur kita di dunia. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berapa lama di alam kubur, ya ikhwan? 14 abad. Nabi hidup di dunia berapa lama? Sallallahu alaihi wasallam 63. Sedangkan di alam kubur sudah 14 abad sampai hari ini. Belum nanti sampai kiamat. Jadi menunggu, tapi lebih lama waktunya daripada alam daripada kita hidup di dunia. Habis sudah. Azan dulu ya. Ya jemaah, jadi darul barzakh atau darul qabr itu sementara. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi ziarah, maksudnya mengunjungi
kuburan. Maksudnya adalah tinggal di kuburan untuk sementara waktu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, darul qarar. Innal akhirata hiya darul qarar. Maksudnya akhirat itu adalah tempat tinggal yang qarar. Qarar itu tetap selama-lamanya. Jadi kita menetap selama-lamanya di mana ya, ikhwan? Di akhirat, di syurga. Bagi orang muslim, bagi orang kafir, selama-lamanya di neraka. Maka mari manfaat kita mempelajari ini, beriman dengan mizan, timbangan, sekarang beriman dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Bahwa orang yang selamat itu yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak mungkin bagus iman dan amal soleh kecuali dengan ilmu. Ditambah lagi sifat yang ketiga dan keempat, orang yang selamat itu adalah orang yang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Berwasiat, saling berwasiat kepada kebenaran, yakni berdakwah, dan berwasiat kepada kesabaran. Wal asr, dalam surat al asr. Walaupun itu surat pendek, tapi Imam Syafi'i memuji surat itu, al asr itu. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kecuali surat ini Al-Asri, maka cukuplah bagi manusia. Di situ menunjukkan ada empat tanda bahwa orang itu selamat. Yang pertama, beriman dan beramal saleh. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa seluruh manusia itu rugi, akan disiksa, illa, kecuali yang pertama, alladzina aman, yang beriman dengan hati mereka, wa amilus salihan, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Ini penafsiran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Kemudian wa tawassaw bil haq, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Iman, amal saleh, dakwah, sabar, empat tanda kebahagiaan selama-lamanya. Sebaliknya, kafir meninggalkan amal saleh, apalagi menentang dakwah dan tidak sabar melaksanakan perintah, tidak sabar menjauhi larangan, tidak sabar dengan musibah. Unwanu asyqawah fit dunya wal akhirah, tanda kesialan, tanda kesengsaraan dunia akhirat. Itu ya jemaah. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain waktu biidznillah taala. Barangkali ada yang mau tanya, barangkali. Kalau enggak ada saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.